Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mus Rudi. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi indikator tinta dan alarm berkedip printer MG2570. Oke teman-teman, pertama kita keluarkan cartridge-nya dahulu. Ini yang warna hitam ya. Kalau bisa dibersihkan head-nya dulu ya teman-teman. Kalau tidak bisa, masih tidak connect, kita langsung saja ganti cartridge-nya. Oke. Setelah kita ganti, kita bakal lihat apakah indikatornya masih berkedip. Oke, teman-teman. Kita coba lihat. Oke, tidak berkedip lagi ya teman-teman. Sudah siap digunakan. Dan kalau seandainya kedipnya warna tinta warna dan alarm, sama ya teman-teman penanganannya, yaitu cara pertama membersihkannya terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, tetap sama kita ganti cartridge-nya. Ini cartridge-nya udah terlalu hitam ya sirkuitnya, kita langsung ganti. Oke, udah bisa ya teman-teman. Kalau seandainya kedipnya begini ya teman-teman, alarm semua, itu bisa jadi kedua-duanya rusak dan bisa jadi satu di antara satu yang rusak. Oke teman-teman, sekarang coba kita tes. Kita tes printernya. Oke, telah bisa ya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.